Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube aku. Dah lama gila tak update, lama tak buat video. Sibuk sikit. Aku semua yang kerja. So hari ni aku tak ada idea nak buat apa. So ingat nak masak tayang putih. Aku memang favourite lah makan tayang putih ni. Sebab satu, masak dia senang. And then satu lagi, sedap. Dia tak berat, dia rasa ringan dia makan. So jom tengok macam mana nak masak. Okay, ni antara bahan-bahan penting dia lah. First korang ada bawang Holland, ada tomato, ada serai, ada lengkuas. Lengkuas ni penting bagi aku sebab dia boleh buat kau punya tom tu wangi. And then ni dia manis-manis sikit lah kalau pakai bawang Holland. Dan tomato, juga serai. Biasalah kan kalau masak Thai tak ada serai, tak lengkap lah. Lepas tu ada tambahan ni lah. Tambahan, aku tambah sikit apa ni, cendawan. And dia punya main ingredient ni lah, sotong dengan udang. So aku tak habis siang lagi. Nanti dah habis siang baru tu buat. Dan ada lagi lah beberapa bahan lain macam stok ayam. Apa lagi? Stok ayam, kita ada sos ikan. Dan yang tu nanti kita tambah masa-masa nantilah. So first kita sediakan bahan-bahan kasar dulu lah. Ni sotong ni aku beli kat Roshan Mart je. Dia macam tak apa nak fresh lah. Lalu kalau aku pergi nak fresh sikit, aku pergi kalau rajin sikit masa lewat on the way balik kampung ke apa, pergi dekat Skin Chan untuk beli ni lah, untuk beli yang. So basically selalu untuk ni kita just potong, aku selalu potong bulat je. Dan sotong ni pun selalu kita masuk. Untuk sotong ni selalu aku just potong bulat je. Yes, potong bulat je sotong ni. Tapi sotong ni selalu kita masuk last lah. Sebab kalau masak awal dia keras kan. So ni pun aku masak, kita ada udang lah. Dah cakap pasal lah. Dia ada udang. Udang ni macam biasa. Kalau untuk buat tom lah, selalu aku nak pasal pada lah. Sebab ni kena bersih lah. Semua benda-benda najis ni kan. So and then selalu satu lagi aku takkan buang kepala dengan dia punya ekor. Sebab kepala ni yang buat tom yum tu manis. So usually apa yang aku buat, aku just buka dia punya kulit dekat badan ni. Then just tinggal ekor dengan kepala lah. And then jangan lupa buang tengah-tengah ni. Dia punya sisa yang tak diingini ni. Hari tu aku tengok Hell Kitchen, habislah Kuda Ramzi apa? Kuda Ramzi hidup marah dia punya pekerja sebab tak buang dia ni. So buatlah untuk semua udang yang ada ni. So masuk untuk basuh lah. Ni bahan-bahan basah lah yang semua dah aku dah basuh. So nanti kalau rasa macam tak yakin takut bau ke apa, selalu aku letak ni lah. Limau nipis perah sikit tu basuh sekali lah. Oh. Right.
And then tadi ini barang-barang tambahan ni nanti. Yang ni bawang Holland dengan tomato ni kita potong kecil-kecil lah. Asal potong tomato ni selalu potong 4 lah. Dua roti ni aku pakai tomato kecil. Ada cendawan ni elok kita just cari-cari kan lah. So ni barang-barang bahan untuk isi untuk toyang putih kita. Aku ada udang dengan sotong. Kalau nak tambah ayam pun boleh juga. Nak tambah lala ke apa-apa seafood lah yang korang nak. And then daging pun boleh juga. And then yang ni pula dia punya bahan-bahan rencah lah orang cakap. So nanti kita akan ada limau purut juga dengan cube pati ayam untuk masukkan dalam kita punya tom yum tu. So sekarang ni basically barang-barang semua dah ready. So tinggal nak campak aje dalam periuk. Lepas tu masukkan bawang Holland tadi. Masukkan bawang Holland. Tu masukkan serai. Serai ni kalau kurang potong pun bagus juga. Aku malas aku masuk je. And then masukkan lengkuas. Lengkuas ni better potong lah. Potong lebih nipis. Aku nak cepat sikit ada hal. Aku masuk je. Lepas tu korang biar je renih dulu. Biar lama sikit. Kita masukkan daun limau purut. So limau purut ni kita ambil yang tepi je, tak payah masuk yang tengah ni. Sebab tengah ni dia pahit sikit. So oops. So je dalam 2-3 helai. Boleh masukkan udang tadi yang dah cuci tadi. Masukkan udang. Lepas tu masukkan ni sos ikan. Sos ikan dalam sudu cukup dah. Terus kemasin sikit. Dan kalau nak pedas aku mau letak cili padi lah. Tapi aku tak boleh makan pedas sekarang sebab nak berpantang. So aku tak adalah masukkan cili padi. Mendidih ni dah okey dah. Kena boleh letak api dah. Okey. Okey, bila kau dah tutup api ni kau boleh rasa lah apa rasa dia. And then dah tutup api, jangan lupa perah 50. Limau purut ni agak penting lah untuk masakan Thai ni selalu memang kena ada lah. Limau purut dengan sos ikan. Kalau tak ada tu macam pelik sikit. Tak cukup rasa. Masukkan sotong. Sotong ni memang selalu aku masuk last. Sebab sotong ni tak boleh masak awal-awal lah, tidak kerah. Yang ni aku memang tak buat sup banyak, isi banyak.
ni aku buka api sikit je. Dan untuk saya sayur, masukkan ni lah. Tadi ada cendawan dengan tomato. Sayur pun samalah, masuk last-last sebenarnya. Nampak kan tom yum tu sekarang dah putih kan? Kacau sikit, rasa sikit. Aku rasa tak payah garam kot, sebab rasa macam dah okey. Selalunya masin tu daripada sos ikan pun dah masin. So that's why selalunya aku tak campur aku garam pun, cuma dia kurang pun sikit bagi aku sebab aku tak letak cili padi, so tak pedas. Tapi bersebab lah, sebab aku baru lepas pedas hidung, so doktor tak bagi makan pedas. Sedap-sedap kan, masak ni puji sendiri. Okeylah guys, terimalah tom yum putih. Terimalah tom yum putih. Okey guys, terimalah tom yum putih daripada aku hamba yang biasa. Kau yang tersayang. Boleh cuba, kalau tak sedap tanggung sendiri. Bye. Selamat mencuba.